Wah, Kak Denny masih asik menikmati air kelapanya nih. Nah, udah gak haus lagi kan? Udah, udah. Sekarang kita lanjutin bikin perangkap ikannya ya. Ya, ya. Yuk. Yuk. Nah, sekarang mereka akan mulai membuat perangkap ikannya. Ayo, siapkan rantingnya dulu ya. Kak Denny akan membuat perangkap ikan dari ranting-ranting ini. Nah, sama-sama kita udah ngumpulin batang-batang seperti ini. Kita bikin sama rata dulu, sama panjang. Cara buatnya, kita harus ratakan semua panjang ranting yang akan dipakai. Lalu, ambil kulit bambu dan bentuk melingkar dengan diameter 30 cm. Ini untuk tempat masuknya ikan nanti. Kita ikat kuat dengan tali agar tidak mudah lepas. Berkali-kali kita lilitkan. Nah, setelah kita ikat erat seperti ini, kita susun nih. Setelah itu, kita pasang satu persatu ranting di pinggirannya. Ikat ranting tersebut di sekeliling lingkaran kulit bambu itu dengan tali. Bentuknya seperti ini ya, sahabat ikan. Ini kita susun beraturan nih, ranting-ranting yang tadi kita udah ratakan. Nanti kita bikin sampai penuh semuanya, ya. Usahakan agar susunan ranting rapat atau tidak renggang ya. Gunanya agar ikan tidak dapat lolos dari celah-celah ranting itu. Nah, jangan lupa nanti di ujungnya kita ikat. Kamu bantu kakak. Setelah itu, kita ikat ujung rantingnya dengan tali hingga perangkapnya membentuk kerucut. Harus kencang supaya kayu-kayunya nggak lepas. Kemudian kita buat pintu masuk ikan di bagian dalam perangkapnya. Membentuk kerucut seperti ini. Seperti ini bentuknya. Mudah kan? Nah, udah jadi nih seperti ini nih. Tapi kita belum dapat umpannya. Ikan-ikan sini kayaknya sukanya makan cacing tanah. Nanti pas kita udah cari cacing tanah, kita taruh umpannya di tengah. Sekarang kita cari umpannya dulu ya. Ya, ya. Oke? Oke. Nah, Kak Denny dan teman-teman akan mencari umpannya nih. Mereka akan mencari cacing tanah. Nah, adek-adek. Sekarang kita cari umpan cacing tanahnya nih. Biasanya cacing tanah hidup di tanah-tanah lembab seperti ini. Kamu bantu kakak pegang coba. Kita coba korek dulu. Kak Denny mulai menggali tanah dan mencari cacingnya. Nah, sahabat ikan, cacing tanah itu biasanya hidup di tempat yang ada genangan airnya atau yang lembab seperti di bawah pohon pisang ini. Nah, nih, banyak cacingnya tuh. Lihat, mereka menemukan cacing tanahnya. Wah, banyak juga ya. Cacingnya malah dimainin tuh sama teman-teman kita. Udah, jadi mainin terus, nanti mati cacingnya. Sekarang Kak Denny akan pasang umpannya ke dalam perangkap ikan. Deh, itu mana perangkap ikannya? Ini nih. Sini bawa ke kakak. Kita pasang umpannya di sini. Nah, tadi kan kakak bilang umpannya kita taruh di dalam sini nih. Caranya dengan mengikat cacing tersebut, lalu menaruhnya di bagian dalam ranting-ranting itu. Seperti ini nih. Asik! Sekarang tinggal pasang perangkap ikannya deh. Wah, berhasil nggak ya mereka mendapatkan ikan dengan perangkap yang terbuat dari ranting itu? Semoga saja berhasil. Apalagi umpannya pakai cacing. Ikan-ikan pasti akan mendekatinya. Kak, ada balong nih. Kayaknya banyak ikannya. Kak, taruh di sini aja yuk. Wah, ini balongan orang. Kita nggak boleh nangkep ikan di sini. Nih, mending kita pasang perangkapnya di sungai yang ini aja nih. Ya. Sekarang Kak Denny mau taruh perangkapnya. Sebelumnya, Kak Denny akan pasang pemberatnya dulu. Nah, untuk pemberatnya, kita bisa gunakan batu. Kira-kira ikan di sini, ikan apa, Kak?
Kalau di sini kan air tawar ya, Dek. Biasanya kalau air seperti ini di rawa-rawa ikan mujair atau ikan lele atau gurame, tapi kebanyakan ikan mujair. Gitu. Nah, ini kita ikatkan nih di sini nih. Tinggal dipasang deh ke dasar air. Kak, bisa nggak, Kak? Bisa. Mau dibantuin? Oh, nggak usah. Kakak bisa sendiri. Gampang kok ini, kita tinggal pakai batu aja. Oh. Kita taruhin di sini. Kakak naik nih sekarang. Iya, nah, sambil kita nunggu perangkap ikannya, kita ngapain ya? Bakar singkong. Gimana nyarinya? Di kebun kakek aja. Yaudah, yuk ke sana deh. Ayo. Sambil menunggu ikannya terperangkap, mereka akan mencari singkong dulu nih. Kakak, itu kebun kakekku. Yo. Ayo kita cari singkongnya. Pohon mana ya yang mau dicabut? Kakak, yang ini aja. Kayaknya sudah besar nih pohonnya. Ayo kita cabut. Ya, sebentar. Biar Kak Denny aja yang cabut ya. Kakak, bukan gitu. Ayo kita cabut bareng-bareng. Ayo. Ayo cabut. 1, 2, 3. Wah, singkongnya besar-besar. Ayo kita belum. Ayo. Mereka membakar singkongnya bersama-sama. Robi, ambil kakak daun tuh di belakang ya. Kita bagi. Wih, ya. Sudah matang nih. Sepertinya enak juga tuh. Siapa yang mau nih? Aku. Lihat saja mereka. Sepertinya mereka menikmati sekali singkong bakarnya. Tapi enak kan? Sayangi air, hidup masa depanmu. Jaga lautan, kan ku hidup di sana. Lindungi sungai, karena dialah darahku. Jangan pernah kita berhenti. Kenyang ya? Kenyang. Enak ya tadi singkongnya? Enak. Oh iya, Dede. Kita harus ambil perangkap. Sekarang mereka akan mengambil perangkap ikannya. Mudah-mudahan sudah ada ikan yang terperangkap ya. Demi manusia ikan.